Nah, kawan-kawan kami baru sampai di Dusun Laman Oras. Rumah panjang. Masih original. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, selamat sore buat kita semua. Sore. Yang terhormat Bapak Kodesa atau yang diwakilkan, yang saya hormati Bapak Ketua PBD beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang saya hormati pengurusan tingkat kecamatan, Ketua PAC Ela, Ketua PAC Menukung dan jajarannya, dan yang saya kasihi dan saya cintai pasukan merah dan segenap seluruh masyarakat yang hadir di kegiatan hari ini. Apa kabar? Terima kasih. Jalin agar kedepannya gaya ini bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tentu banyak persoalan-persoalan yang terjadi pada hari ini tentang gaya, tentu perlu kerja kita semua. Tidak bisa satu pihak saja, melainkan kerja kita semua. Kehadiran Tari Borneo di tempat ini tentu memiliki tujuan, memiliki makna dan arti sendiri. Dan kalau kita lihat di media sosial, baik itu di Facebook dan sebagainya, kehadiran Tari Borneo bukan hanya sebagai pasukan yang hanya sebagai sanggar, namun juga memberikan bantuan edukasi kepada seluruh masyarakat Dayak yang termarginalkan, yang tertindas. Maka itu kami berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, baik tokoh adat. Apa yang kita ada, kita dapat alam sebagainya.